Salam bahagia. Kita berjumpa dalam satu lagi perlawanan futsal di Liga Premier Futsal yang sedang berlangsung sekarang ini. Sudah sampai ke penghujungnya, di kemuncak, sudah sampai ke kemuncaknya. Kita akan menyaksikan perlawanan antara Pahang menentang Melaka. Sepakan terus kali ini dilakukan tepat kepada penjaga gol. Pelemah sepakan dilakukan oleh Firdaus Ambia. Kesesia begitu saja percubaannya dilakukan. Ini ruang yang baik bagi Pahang. Dan satu lagi Ambia dan akhirnya berjaya disudahkan dengan betul semula. Tidak dikawal nampaknya Akmal Ahakal. Mudah dia untuk melakukan tindakan penyudah. Jarang-jarang dia dikawal. Jadi dia mencari ruang dengan cukup sempurna, cukup baik. Dan ruang yang selesa untuk melakukan tindakan penyudah itu bermula dari dia sendiri ya, Awi. Ya. Dan dia terus melakukan dan mendapat umpanannya begitu baik. Muhammad Noor. Satu tindakan yang begitu baik nampaknya. Ikmal Syahrin percaya untuk ya, teknik Ikmal yang begitu baik. Menyungkit bola tersebut, buatkan tapping dan menewaskan penjaga gol para Muhammad Syafiq. Dan Daim menunggu di tengah terlepas begitu saja, namun begitu ruang diberikan. Oh, dijatuhkan Safwan Nizam untuk sepakan percuma. Lagi sekali. Lagi sekali penalti ya, Awi. Nambah jaringan pribadi dia. Nambah jaringan untuk pasukan Pahang. Inilah peluang bagi Safwan Nizam. Nampak dia rentak permainannya sedikit perlahan hari ini. Pergerakannya sedikit terbatas. Ini peluang baginya untuk mendapatkan gol. Satu sepakan yang sempurna kali ini. Mudah saja dia mendapatkan gol yang kedua kepada Pahang. Walaupun tidak begitu kencang, tetapi sudah memadai untuk menewaskan penjaga gol. Lagi sekali kita saksikan. Ya, ini sepakan teknik yang baik sebenarnya daripada Saiful Nizam. Terus ke arah sebelah kiri penjaga gol Aiman. Sudah dapat diagak lagi sekali. Bahaya bagi Pahang sekarang. Satu tolakan baik dan akhirnya. Satu tolakan terus yang dilakukan. Berjaya bagi Nur Asyaf untuk menjaringkan gol. Dan dapat menyamakan kedudukan. Satu gandingan yang begitu baik. Satu dua yang baik. Tetapi tindakan yang dilakukan oleh Hanifah Hassan yang melakukan kesilapan di situ. Dia gagal untuk menahan kemas. Leka mudah saja dipatahkan oleh pemain Pahang. Ruang bagi Pahang sekarang ini. Satu percubaan. Kosong. Gol kosong. Mudah dijaringkan oleh penjaring terbanyak sekarang ini. Mudah saja. Ataupun jaringan kali ini oleh Mahathir Harahap sebenarnya. Mahathir Harahap itu adalah merupakan gol kedua sepanjang dia mewakili Pahang sehingga setakat ini. Ya, ini set piece ataupun teknik satu pasukan yang baik dilakukan. Melaka, satu lagi hantaran. Satu pelanggaran ataupun tumbukan yang lakukan terkena muka saya rasa. Penalti ya. Kad kuning yang kedua yang diterima ataupun yang diberikan dalam perlawanan ini. Pahang sudah menerima dua kad kuning. Kemas sekali sepakan yang dilakukan. Tidak tersentuh langsung kepada penjaga gol, menyamakan kedudukan sekarang ini bagi Melaka. Ya, rematan daripada Daniel Dain begitu baik sebenarnya. Dan ini teknik yang begitu tepat. Leko sikit permainan dan buka ruang kepada pasukan Pahang sekarang. Dan tindakan sudah yang begitu sempurna oleh Farhan. Menjaringkan gol yang keempat untuk Pahang. Dan gol yang keempat bagi dirinya sendiri dalam liga ini. Satu gerakan berpasukan yang baik. Selagi Saiful Nizam memainkan peranan skill ataupun teknik back heel ke belakang
terus kepada Farhan yang datang daripada kawasan tengah dan terus menyaikkan gol keempat untuk pasukan Pahang. Oh, kali ini baik tindakannya lakukan dan akhirnya tindakan penyudah. Cantik serangan yang dilakukan pada kali ini oleh pasukan Melaka. Tindakan penyudah yang begitu baik dan larian yang sempurna. Sazwan Asraf yang berjaya menjaringkan gol itu tadi. Ya, ini satu gerakan teamwork yang baik berlaku daripada start pada bawah dan kedudukan hantaran tepat yang dilakukan oleh pemain JC 15, Tamizi. Hanifah. Satu tolakan baik. Oh, satu hantaran yang kemas dan walaupun sudah menunggu di depan di situ dalam keadaan yang saya rasa mungkin boleh mendapatkan gol untuk Pahang. Dan ini detik hanya tinggal 9 saat. Inilah mungkin peluang terakhir untuk Pahang tetapi tak sampai kepada pemain Pahang iaitu Hanifah Nasir yang menunggu di tengah dan satu percubaan dari jarak jauh. Di sini satu lagi gol kosong. Nasib tidak menyebelahi Melaka walaupun pintu gol sudah tenganga serentak dengan itu permainan tamat. Seandainya gol itu berjaya dijaringkan, apa nampaknya jurulatih Melaka dengan keadaan itu. Pintu gol sudah terbuka. Satu detik yang sepatutnya dimiliki kelebihan oleh pasukan Melaka sebenarnya. Jadi begitulah. Nasib tidak menyebelahi Melaka sebenarnya. Dalam suasana yang terakhir itu, situasi yang terakhir itu. Jadi begitulah kedudukan muktamadnya. Empat sama antara Pahang dan juga Melaka.